18. Hari ini saya akan menceritakan tentang penjumlahan atau pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, aku punya 30 wafer nih. Dek, minta 3 ya. 1, 2, 3. Mami juga minta 3 ya. 1, 2, 3. 3 wafer. Nah, teman-teman, tadi abang udah minta 3 wafer nih, mami juga udah minta 3 wafer. Berarti jumlah wafer yang sudah diambil sama mami dan abang 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ayo kita hitung yuk, wafernya sisa berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, teman-teman, sisa wafernya tinggal 24 nih. Berarti 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Berarti gampang ya. Ya udah dulu ya. Bye. Aku ingin membuat rumah-rumahan yang terbuat dari batu kerikil dan batu hitam. Aku membutuhkan 13 batu kerikil untuk membuat badan rumah, dan aku memerlukan 4 batu kerikil untuk membuat pintu rumah. Aku juga memerlukan 7 batu kerikil untuk membuat atap rumah. Sekarang berapakah jumlah yang aku butuhkan untuk membuat rumah-rumah dari terbuat dari batu? 13 ditambah 4 ditambah 7 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24 lah jumlahnya. Jadi aku memerlukan 24 untuk membuat rumah-rumahannya terbuat dari batu. Terima kasih, Miss.